Ya, Sobat Extro dan Honda Lovers, di depan kita ada Brio yang warna kuning ini ya. Kita lihat sudah dilengkapi dengan aksesoris dari Urbanet. Memang masih terlihat Satya-nya, tapi sudah sangat keren ya. Artinya sudah dipasang diffuser Urbanet, kemudian juga ada pasangan di atasnya spoiler Urbanet. Nah, ini adalah milik dari customer kami yang akan melakukan untuk servis pertama, yaitu servis 1000 km. Nah, untuk kali ini saya akan sharing mengenai mengapa customer yang baru membeli mobil Honda khususnya ini harus melakukan servis 1000. Dan untuk servis 1000 km ini diharapkan untuk servis di tempat kami ya, di mana Bapak Ibu membeli mobil. Ya, untuk mobil Brio kuning ini sedang dicek oleh petugas di servis kami ini, dibuka kapnya, kemudian nanti akan dicek olinya misalnya, kemudian juga oli koplingnya, dan ada beberapa item yang memang dilakukan di dalam proses untuk 1000 km ya. Jadi servis pertama 1000 km ini sifatnya itu pengecekan ya. Biasa dicek itu pertama adalah oli misalnya, kemudian oli koplingnya, kemudian air wipernya juga akan dicek, misalnya habis akan ditambahkan, kemudian juga akan dicek lampu-lampu, kemudian juga ukuran angin ya, bannya, kemudian velgnya atau baut-baut di velg itu juga nanti akan di, biasa juga akan dicek ya, misalnya apakah kurang kencang atau bagaimana, itu akan dicek oleh petugas servis dari Honda. Seperti dalam video ini ya, Mas Bakti sedang mengecek juga filter udara. Nah, ini sedang dicek, kalau memang kotor biasanya dibersihkan. Biasa kalau untuk 1000 km belum terlalu kotor ya, masih sangat memadai untuk dipakai. Nah, ini sedang pengecekan untuk ukuran angin ya, ukuran bannya. Jadi angin di bannya diukur, akan sesuaikan dengan standar dari Honda. Biasanya yang depan ini adalah 29, kemudian yang belakang 28. Ini untuk ukuran angin biasanya. Juga biasa nanti akan dicek lagi nih kekencangannya ya. Jadi untuk keamanan dicek kembali roda-rodanya. Baut-bautnya dicek kembali oleh petugas servis kami. Nah, ini salah satu petugas servis kami ya, ini Mas Bakti namanya. Nah, ini terlihat dalam contoh ini sedang mencoba mengencangkan, kan begitu. Agar lebih aman tentunya. Kemudian langkah berikutnya adalah tes jalan, di mana mobil Brio ini nanti akan dibawa ke jalan untuk di test drive agar bisa dirasakan mungkin juga powernya, kemudian juga bannya bagaimana, kemudian ada bunyi-bunyi yang aneh atau bunyi-bunyi yang memang tidak standar. Nah, ini memang harus dilakukan test drive. Kita akan tes kendaraan sebenarnya kekurangannya apa, kemudian nanti bisa dilakukan tindakan misalnya. Ini salah satu proses untuk yang servis 1000 km. Untuk proses pengetesan mobil ini harus pakai apa namanya, Mas Bakti? Cover ya, cover steer ya, biar nggak kotor tentunya karena tangannya. Nah, kemudian dicek ini biasanya apa ya, Mas Bakti? Bunyi-bunyi sama itu. Bunyi-bunyi ya. Iya, sama steernya. Steernya misalnya kurang abeles atau perlu ada apa namanya? Sporing misalnya. Ini harus cek. Ya, Sobat Extro dan Honda Lovers, kita masih cek mobil ya, ini dengan bagian servis kami ya, Mas Bakti. Jadi memang untuk 1000 km itu sangat penting Bapak Ibu untuk mobil Honda sebagai syarat untuk berlangsungnya atau berlakunya satu waranti, garansi juga. Memang untuk servis berkala yang sampai dengan 50.000 km itu harus dimulai dengan yang 1000 km-nya. Nah, ini kita sedang pengecekan untuk tes jalan ya, khususnya Brio yang manual.
Ini tujuannya adalah untuk pengecekan satu kaki-kakinya, kemudian ada nggak sih bunyi-bunyi yang aneh misalnya, kemudian juga larinya, tenaganya, powernya, kuplingnya semua dicek ya, remnya bagaimana, semua dicek. Ini pentingnya di servis 1000 km, jadi pengecekan, lebih banyak ke pengecekan. Ya, jadi sebelum ke 10.000, nanti yang berikutnya 10.000 ganti oli. Itu udah pasti ya Mas Budi ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, untuk servis 1000 km ya, khususnya di Honda Kusuma Kendal, untuk yang wilayah Kendal atau mungkin Semarang Kaliwungu, Semarang Barat, dan masih bisa lah ya, Leri bisa ke Honda Kusuma Kendal, Jalan Jambe Arum nomor 27 Kendal. Atau melalui booking ya, booking service juga bisa untuk 1000 km, hubungin salesman ya masing-masing ya, marketing masing-masing untuk pemesanan service 1000 km-nya. Bahkan untuk daerah kota ya Mas Bukti, itu ya, bisa di pick up service ya, jadi diambil area Kendal kota, diambil mah mobilnya, diambil ya, kita diantar, serviskan juga, diantar kembali nanti oleh Mas Bukti dan kawan-kawan. Nah, demikian. Semoga bermanfaat informasi dari kami, divisi servis untuk program servis 1000 km. Nah, setelah kita tes mobilnya, maka kemudian kita akan mengetes ya lampu-lampunya, kita akan menyalakan semuanya, lampu depan nih, headlamp-nya, lampu sennya, kemudian juga fog lamp ya, fog lampnya kita coba. Begitu juga lampu belakang ya, stop lamp atau lampu remnya, kemudian lampu sennya kita coba tes semua. Juga lampu atau high mount stop lampnya kita juga tes. Sehingga kemudian kita bisa memastikan semua berguna atau berfungsi dengan standar ya dari Honda. Nah, yang tidak kalah penting adalah Bapak Ibu, pada saat servis mohon tidak ketinggalan buku servisnya, karena ini nanti juga akan direcord ya untuk mengenai data-data mobilnya. Demikian video dari Extro TV Media Otomotif buat Bapak Ibu dan Sobat Extro semuanya, semoga bermanfaat mengenai mengapa kita perlu servis 1000 km untuk para pemilik Brio atau mobil Honda lainnya, dan semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan tetap semangat.